Halo guys, jumpa lagi di channel Aisa Poteri. Kali ini saya akan membagikan cara membuat fogging mini DIY ya guys. Ini dari bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Jadi langsung saja kita simak videonya guys. Cekidot. Oke, pertama kita siapkan ini guys, ini pipa tembaga. Diameternya 4,8 guys, ya 5 mili lah ya. Selanjutnya yang ini juga 6,5. Lalu ini ada gas butan ya guys, atau gas piknik. Lainnya dan kompor truk yang pernah saya review dulu guys, masih nyala normal. Selanjutnya ini semprotan burung atau tanaman ya guys. Nah, selanjutnya kita siapkan pipa besi diameter 37 guys. 37 pipa besi diameter 37 ya guys, ini untuk melilit koilnya guys. Karena ini kecil jadi kita tidak perlu pakai pasir ya guys, jadi saya langsung saja karena sudah saya uji coba di ukuran ini dan hasilnya itu pas ya guys. Kita lebihkan lalu kita tekuk pelahan. Pelan guys agar tidak penyok seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang sulit mungkin bisa pakai pasir dulu ya guys untuk diisikan. Jadi seperti ini, pelan-pelan, jangan buru-buru guys. Oh ya, ini ada ukurannya guys, 3/16 inci guys. Jadi panjang yang saya pakai ini 3 meter ya guys, 3 meter. Jadi saya pakai semuanya guys. Lalu sisanya kita depankan seperti ini guys. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lilitan ya guys. Lalu bagian ujungnya kita kecilkan pakai ini ya guys, pakai besi kecil kita ginikan guys. Lalu kita ambil besinya guys, jadi akan ada lubang seperti ini guys. Selanjutnya saya sudah siapkan ini alatnya, ini untuk menggabungkan gasnya ini dan semprotannya. Pertama saya akan pasang ini dulu guys, kita pasang butannya di sini, apa klastornya, banyak kita pasangkan di sini. Lalu kita kencangkan guys. Dan hasilnya akan seperti ini guys. Jadi tombolnya saya taruh di sini untuk menghidupkannya. Lalu kita tinggal tekan. Selanjutnya kita pasang ini guys. Di sini agak sedikit susah untuk memasangnya, tapi tidak apa-apa guys, masih bisa dipasang. Lalu kita tinggal beri kawat untuk mengikat ini guys. Selanjutnya kita pasang ini guys, kita pasang selangnya dulu. Selanjutnya kita ikat dengan tali ya guys.
selanjutnya tinggal kita ikat bagian ini, guys. Kita ikat yang kuat, jangan sampai ini bocor, guys. Selanjutnya kita pakai ini, guys. Ini adalah untuk mencuci piringnya. Kita taruh di sini. Jadi ini sudah saya coba ya, guys. Dan ini sudah panas. Tinggal saya panasin lagi. Kita tunggu sampai pipanya ini panas ya, guys. Atau koilnya ini panas. Dan ini kita pompa. Ya, jangan banyak-banyak, guys. Penting sudah dipompa. Dan ini sudah mulai panas ya, guys. Sudah mulai keluar. Kita tinggal pencet ini, guys. Ini masih belum panas ya, Oke, jadi ada tambahannya, guys. Di sini saya beri ayaan. Bisa kita masukkan di sini agar dia tidak goyang-goyang ya, guys. Dan sebagai pemanas tambahan, ini ayaan kecil yang biasa, guys. Jadi kita masukkan saja seperti ini, lalu kita tambahkan ini ya, guys. Ini untuk asa-asa itu ya, guys, yang kawat-kawat itu. Kita taruh sini. Ya, jadi sangat mudah dan simpel ya, guys, untuk membuat alat seperti ini. Dan sedikit tambahan ya, guys, untuk teman-teman agar hasilnya maksimal. Jadi yang di belakang sini kita kecilkan juga, guys. Ya, kita kecilkan agar obat yang masuk ke sini itu lebih kecil. Jadi tidak akan memenuhi ini, guys. Kalau ini kalau langsung terbakar tidak masalah. Misalnya di sini sudah kita sembur dan ini kan akan menjadi dingin ya, guys. Otomatis asapnya akan berkurang dan airnya di sini akan menumpuk. Jadi akan keluar dari sini, guys. Nah, jadi fungsinya itu kita kecilkan agar suplai ke sini itu sesuai dengan panas yang ada di sini. Otomatis asapnya akan lebih banyak, guys. Jadi seperti itu, guys. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, guys. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.